Dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah, Satpol PP Kecamatan Kemangka Kabupaten Bogor bersama anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Linmas menggelar apel siaga bertempat di area wisata Bedugu Desa Pabuaran Kecamatan Kemangka Kabupaten Bogor. Saat Pol PP Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor menggelar apel siaga dengan seluruh anggota Linmas ke Kecamatan Kemang. Kegiatan apel yang dipimpin langsung oleh camat baru di area wisata berdugu desa pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sekaligus membangun sinergitas antara stakeholder dengan anggota Linmas. Usai menggelar apel siaga para anggota Linmas ini mendapat bantuan beras 10 kg dari pemerintah kecamatan. Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang Yazidil Bustomi mengatakan kegiatan apel siaga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Para anggota Linmas tersebut diberikan pembinaan dan wawasan untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun stakeholder yang ada di wilayah. Yang intinya adalah yang pertama kami ingin bahwa keamanan itu uh, sumbernya adalah dari grassroots. Grassroots itu adalah siapa yang lebih dikenal adalah teman-teman satuan Linmas yang ada di desa masing-masing. Kami tidak mau ketika ada kejadian apapun, baik kejadian kecil maupun kejadian besar, itu tahunya dari orang lain. Tapi kami ingin bahwa setiap kejadian itu itu tahunya dari orang kita. Oleh karena itu, kita ingin eh, mohon kepada seluruh rekan-rekan satuan Linmas sekecamatan Kemang untuk eh, membantu kami semua. Sehingga Alhamdulillah di Kecamatan Kemang ini sudah terbentuk sebanyak 25 orang per desa Linmas. Gustomi berharap dengan dibangunnya sinergitas ini, para anggota Linmas tersebut bisa menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing dan bisa mendapatkan informasi yang akurat dari anggota sendiri. Dari Kemang, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.